Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada seluruh kepala daerah dan jajaran Forkompimda se-Indonesia dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center. Rakornas ini digelar untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rakornas bertajuk Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2024 ini dihadiri 5.360 pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, mulai dari para menteri dan jajaran eselon 1, gubernur, bupati dan wali kota, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Rakornas pemerintah pusat dan daerah merupakan momen yang strategik karena menjadi ajang berkumpulnya para pengambil keputusan yang akan menentukan arah kehidupan bangsa ke depan. Bagi Presiden Prabowo, ini merupakan kesempatan pertama bertemu dan berbicara langsung dengan para pengambil keputusan setelah ia dilantik sebagai presiden. Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih kehadiran saudara-saudara. Dan terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.